Ya. Oke, selamat datang di Bukan Tutorial. Ini bukan tutorial ya guys ya. Jadi hari ini gua mau cleaning satu sepatu. Ini sekali lagi ini bukan tutorial ini, tapi kebiasaan, enggak kebiasaan juga sih. Ini tuh apa? Salah satu usaha gua lah cuci sepatu, dan bagaimana caranya gua mencuci sepatu ya seperti ini kurang lebih. Ini sepatu kebetulan ada sepatu anak gua lagi kotor banget, jadi ya tidak ada salahnya kita cuci dulu. Seperti biasa yang kita butuhkan adalah, yang paling penting adalah sepatunya harus ada. Mencuci sepatu, gak ada sepatunya mencuci apa ya. Oke, apa aja bahannya, bukan bahannya sih sebenarnya, apa aja yang dibutuhkan. Yang paling penting yang dibutuhkan adalah sepatu. Nah ini sepatu ya, harus ada, karena kalau nyuci sepatu nggak ada sepatunya berarti nyuci apa ya. Oke, setelah itu ada sus cleaner. Sus cleanernya merek apa aja terserah kalian, yang menurut kalian bagus pakai aja, tapi di tempat gua ya adalah khusus ya sus cleanernya ya. Terus ini ada standard brush. Standard brush ini buat biasanya buat nyuci apa, outsole, midsole. Ini premium brush buat yang apa? Premium brush ini yang dari Bulu Kuda. Ini biasanya buat upper. Oke, terus ada sikat gigi. Pasti di rumah ada kan? Ini biasanya untuk detailing. Jadi untuk yang kecil-kecil gitu. Oke, pakai ini. Terus ada air. Air gue biasanya pakai 3 ya, supaya kotoran nggak apa ya? Lebih bersih lah. Jadi yang kotor gue celup, yang kotor terus gue bilas, terus baru ke yang bersih, baru masuk sus cleaner lagi. Terus ini biasa ada apa, lap microfiber ya, yang berdaya serat tinggi. Oke, kita langsung kita coba ya, ini penampakan sepatunya nih. Mulai. Biasanya kalau gue pasti cuci outsole-nya dulu, tapi tergantung ya, tergantung kebutuhan. Kalau misalkan vaselin aja sih langsung aja midsole-nya, tapi karena ini mau gue simpen dulu, jadi sekalian aja outsole-nya gue cuci dulu gitu. Seperti biasa celup, basahin dulu. Oke, karena ini baru mulai jadi ini masih bersih. Masih bersih, jadi gua nggak perlu ngebilas-bilas dulu. Terus pakai ininya secukupnya ya guys ya. Nah, secukupnya ini lagi ya sedikit, baru kita gosok outsole-nya. Outsole-nya gosok, nggak ada aturan mau gosoknya gimana ya. Kalau gua sih bebas-bebas aja. Ini udah kelamaan gak dicuci, jadinya seperti ini. Boleh kita ulangin. Kita kasih lagi ininya, apa, sus cleanernya. Nah, kalau misalkan lagi nyuci gini kotor ya wajar ya guys ya. Soalnya ini nodanya sudah membandel, dan ini sepatunya juga udah lama, jadi sudah apa ya, sudah masuk gitu ke dalam. Mulai langsung hajar ke midsole-nya juga gak apa-apa, nanti kita lap langsung ya. Ya udah, kita lap.
kayak ada iklan. Bisa dilihat tes bedanya baru ya. Ya kan, kan? Ini baru ininya apa? Baru outsole-nya yang kita cuci. Mulai lagi lah, digas lagi sekali lagi ya. Masuk ke midsole-nya aja. Jujur aja karena sepatunya kecil jadi agak susah ya guys ya. Kalau yang kecil gini enaknya sih di detail pakai sikat gigi. Itu sih udah oke sih, udah lumayan. Bersihnya maksimal, tapi ini kayaknya memang udah semak, udah ini udah paling maksimal kayaknya. Lumayan. Ini nggak bisa putih karena emang warnanya udah apa udah menguning dia, tapi kalaupun di treatment bisa sebenarnya. Cuman gue lebih suka natural gini. Soalnya udah cukup, udah terlihat perbedaannya, udah dari yang sebelumnya tuh jauh ya, sudah bersih, kelihatannya sudah bersih. Sekarang kita ke upper, upper nggak beda jauh ya, sama kayak tadi. Sistemnya jelas dulu, ini untuk bagian uppernya bisa kita sikat langsung. Gas. Perlahan-lahan di sini ya, nyikatnya nggak usah terlalu sok kenceng-kenceng gitu. Ini di ngambang dia nih, karena ini kan bahannya bahan apa ini ya, mesh ya kalau nggak salah, tapi rapet-rapet dia. Udah bersih karena ini nggak becek-becekan, kecuali kalau becek-becekan boleh ya teman-teman. Kurang lebih kayak gitu, ini sudah selesai. Oke, beda bersih ya kan, terlihatlah perbedaannya. Ini kotor banget, ini tuh udah oke lah ya kan. Okay guys, jadi kurang lebih kayak gitu. Nanti tunggu next videonya. Ya, yeah. Sekali lagi ini bukan tutorial. Terima kasih.